Budayakan menonton sampai selesai, jangan di skip ya. Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini, komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kakak sekalian di Instagram, yaitu Ustaz Ahmad Husham ya. Kisah suami jual bini. Macam mana pula ni kan? Ada suami jual bini. Ada ke? Jom kita tengok videonya. Let's go. Saya malam tuan baru-baru ni duduk di Seremban. Ceramah di Seremban. Balik daripada Seremban, nak masuk saya punya hotel di Bandaraya Kuala Lumpur. Saya tidur di Kuala Lumpur. Hotel saya berdekatan dengan Dataran Merdeka. Aha. Kembak Dataran Merdeka hotel saya tu. Nak balik, nak masuk 3 jengkai lagi nak sampai hotel. Rambut dekat Dataran Merdeka, polis tutup. Nak pergi kot tu tak boleh. Kena lalu kot depan bangunan UMNO, PWTC mana. Turun-turun nak masuk jalan Pang. Tak boleh masuk. Kita apa tu? Hui, kita kata ni dengan COVID tak COVID ni. Kita tak boleh nak gerak. Kata jalan tu jam sampai kita tak gerak. No, pakai dia naik motor tu. Brum-brum man. Tengok anak-anak darah Melayu ni duk kagak. Lekang motor jantan. Kita pun kona pergi kot Bukit Bintang nak balik. Lalu depan pavilion. Tuan-tuan bayang daripada depan pavilion tu nak masuk pergi kot belakang hotel apa semua tu 45 minit tak berak. Sampai polis duduk-duduk halau. Yang mana yang berjalan balik rumah, stay at home. Berapa tak peduli ya? Yang sebelah kanan, surai, COVID, balik rumah. Boleh buat tak peduli ya? Duduk. Nak sambut tahun baru ni. Nak tengok bunga api. Di Seberang Jaya ada papi satu rumah, serbu rumah, taman, homestay. 6 pasangan budak-budak Melayu ni dan umur 16, 17, bawah 20. 6 pasangan. Hak jantan umur 16, 17. Hak perempuan umur 16, 17. 6 pasangan. Tanya duduk di mana? Pematang Pau. Hak Penanti. Hak Kubang Sumah. Hak Batang Pasir. Hak Bagan. 6. Kondom jangan sedar. Botol arak penuh kat tepi ni. Minum arak. Siap dengan dadah. Ni anak bangsa kita. Allah. Ni anak bangsa kita apa tu? Ni anak bangsa kita. Arak. Dadah. Zina. Bisa. Tuan-tuan kena ingat balik 2018. Saya bersama dengan kawan-kawan skuad badan. Skuad badan. Satu riuh lah satu Malaysia. Kita nak ni orang macam-macam lah. Kerana kami duduk-duduk bentrah-bentrah tu tuan-tuan ada masjid buang saya kuliah. Biasa lah. Saya tak peduli lah apa nak buang-buang. Aku muka orang-orang larak dan mengajar lah. Tinggal hati-hati nak mengaji dah dia tuan-tuan. Kitab tak ada pun tapi nak mengaji saya mah. Sebab lagu mana dah tuan-tuan dari dulu duduk apalah kita penawar pergi hati ni. Mungkin ajak kita lain nama. Tinggal anak ngaji sudah saya kata. Kita pi duduk pi hotel-hotel ni. Bayangkan budak Bukit Kayu Hitam boleh duduk pi duduk noh, duduk zina dekat sungai tadi. Bukit Kayu Hitam tu ada taman apa hak belakang tu? Sebelum dia ada sebelum nak masuk ke border tu belah kiri dia pengin taman apa? Bayan apa? Bayar mat apa tu? Ha, taman tu. Budak tu dia duduk taman tu. Duduk pergi berzina dekat sungai tadi. Satu hotel kami masuk tuan-tuan. Satu hotel. Kita ketuk. Kita masuk pergi dekat kaunter tu. Kita kata main nak tengok buku. Budak ada juga kaunter tu. Ustaz. Pilih 4, 1, 3. Kita duduk tengok ni.
Saya pun tengok lah. Sebab dia, dia daftar 413. Saya tak Hindu. Tengok pasangan dia budak perempuan. Ayo. Budak perempuan tu Melayu. Ayo. Saya pun pergi. Katuk Hindu. Keluar-keluar Hindu tu. Dia pakai gentol lah. Hindu. Lebih kurang 40-an dengan perut dengan bulu dada ni tak ada sadar. Kita kata, oh sorry bos. Indian? Yes, yes, Indian. Pasangan you? Melayu, Melayu. Buka-buka tengok budak tentang umur baru 14-15 tahun dulu tu. Tingkatan 2, tingkatan 3 dulu lah. Tingkatan 2, tingkatan 3. Duk tidur dengan jantan Hindu umur 40-an. Maksudnya? Tanya budak ni, hang ni macam mana ni? Rupanya yang bawa dia main tidur tu pak nakal dia. Pak nakal budak perempuan tu. Anak nakal duk cinta dengan pak nakal. Pak nakal duk main duk tukar bagi makan dengan Hindu tu. Budak tu budak mana tu yang saya kata bayanglah tu. Ni duk berlaku dalam ni tuan-tuan dalam dunia kita ni. Daripada apa yang jadi ni, masalah ni mai daripada mana ni yang kita duk sembang lah ni. Sebab permakanan yang pertama, yang kedua baru pendidikan. Dia kalau mai makanan ni tak elok tuan-tuan, hamalah duduk sekolah tahfiz lagu mana pun, dia takkan jadi elok. Betul, saya tahu saya buka mahat tahfiz. Kadang-kadang yang main hantar kat kita ni, dia kata ustaz tolong ambil lah ustaz. Kami pun tak tahu nak buat apa dah. Tak tahu nak buat apa baru main hantar kat kita. Masa hampa tahu awak tak main hantar. Masa okay, tahu okay. Nak buat apa, kita tahu dah nak buat apa. Dah tak tahu nak buat apa. Yang nak bunuh mak main hantar kat saya. Puteri Jaya yang tadi kayak-kayak ada ada tempat kosong sekolah ustaz. Awak makcik kosong tak ada ada makcik penuh belakang lah. Allah Ustaz, ni anak makcik nak bunuh makcik ni. Elok main hantar kat dia, dia bunuh saya makcik selamat. Sebab apa punca dia? Ni, kita nak baca lah ni. Astagfirullah. Saya nak tanya Pak Long Maklong, permakanan ni dia akan membentuk peribadi ataupun tidak? Betul. Dia akan membentuk peribadi ataupun tidak? Kita duk makan banyak yang ni DNA babi, yang ni DNA babi. Lah ni tuan-tuan tengok. Sebab tu orang Islam dah ni segelintir yang perangai macam babi. Allah. Apa dia perangai lagu babi? Babi makan benda-benda yang kotor. Kita sama. Babi tak ada perasaan malu. Bini dia orang jantan yang boleh pakai. Jantan pun boleh pakai. Sama dengan orang Islam lah. Boleh duk bawa. Saya masa saya terlibat tu, lepas kata ustaz, ustaz pergi tani. Pergi tani ustaz. Tani pot. Suami duk bawa bini, duk main duk jual. Surat tani. Bangunan dia dekat-dekat area dataran jam tu. Jam sahur. Kita pergi duk tengok. Hak tua-tua ni umur 50 duduk kat bawah di isap rokok tu. Itulah suami-suami yang bawa main. Duk jual isteri. Isteri duduk zina dia kan. Dia tunggu di bawah. Allah. Berlaku pula. Dia bawa bini naik motor sampai. Okey, naik motor dia. Dia pergi hantar bini depan pintu. Jantan tu bagi 150 baht tutup pintu. Main dengan bini dia. Hak celaka lagi bawa anak tidur jual. Aduh. Anak dara tingkatan 5, tingkatan 6 bawa pergi epak dia pergi jual. Ni, ni, ni yang kita duk kata ni permakanan ni. Sebab tu jaga maklum-maklum. Permakanan ni dia nak membentuk kita. Permakanan ni dia nak bentuk peribadi kita. Betul. Sambung. Berat rasa tajuk ni noh. Ada makan depan ni? Kotiau apa dah? Ada? Tak, bawa ada geng-geng-geru pun geng-geru nak balang dah. Maka, tapi bulan lepas kami tak pegang geng-geru. Mengapa lepas kami makan ubi? Tapi jangan duk main habang. Cek-cek ubi tu pun ada DNA babi. Babi pula. Dia berkata dia duk pergi siram curih dengan ayak kencing babi pula kat dalam ubi tu. Mampu ya.
Aduh. Pas ni tak ada makan dapur tuan-tuan. Ayah pun tulang babi. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Itu pun jadi ya. Bila mai tak elok tu yang duk nak buat ibadat ni kan? Tak, bukan kata tuan-tuan, saya pun serupa kadang-kadang dia mai malas ni loh. Tak tahu nak apa. Ramadan tu bujuk wajib mau sunat makan tak buat dah sebab ni. Allah. Bazar dekat lah duk buka kitab semua kata wajib. Tak tahu nak buka-buka dia kata sunat makan. Aku tinggal selera dah Ramadan tu. Bukan kata saya tuan-tuan pun serupa. Betul tak belum? Isnin Khamis, apa? Isnin Khamis. Ada orang dia puasa Isnin Khamis. Kita tengok dia heran. Isyang lah rajin. Kawan tu pula tengok kita heran. Tak puasa langsung Isnin Khamis. Kita jenis taik penyegah buat ibadat. Tengok orang rajin, memang kita heran. Puak rajin tu pula tengok kita menyegah. Dia pun heran. Kita kata duk dia tu tahajud yang malam tu kita heran. Kawan tu pula tengok tiap malam tidur tu macam saya bawa Habib Ali pergi ke Thailand macam ceramah daripada Hotel Bustani tu naik kereta sampai Yalah tu 2 jam 3 jam lah pergi ceramah tu naik kereta tu saya duduk depan. Reba, saya, Habib Ali, ada budak dia. Ada budak geng saya, kawan saya duduk belakang naik Belfire. Kita ni lintas-lintas masuk lepas danau tu lena. Saya ni pula pantang naik kereta tuan-tuan, lena. Kadang-kadang duduk pergi ceramah tu, kadang-kadang tak ada lintas tu. Calon, lena lah. Cukup syok lena atas kereta lah. Kita lena, ke kepala jatuh pergi ikut celah tu. Habib Ali duduk angkat kepala tak balik. Sampai kat Yalah masuk dalam bilik, kawan dia tu kata, "Ish ustaz. Ustaz punya lena ngam ngoh nak kok botak tak sangkut seluruh dah kata." Mana aku tahu, ngoh ni. Ngoh ni mana saja. Dia nak malu. Ha malu nak lena ngam pak lon lon dia ngoh nak kok kita biar nak habis tu. Kita kan tweet dia abang diam dah sikit. Tahu tak? Ngoh, moh, eh moh apa? Hang lena mata tak sedar. Saya pula itu ni mengorok tapi dia main penyakit lagu kubotol dekat selut. Bukan tak tahu. Bisa tengok kubotol dekat selut. Letih. Malam tu letih. Lena begitu kubotol dekat selut. Dia kata dah lah kubotol dekat selut dengan kepala pula duk terjun Habib duk tangkap. Dia kata ustaz tahu lah dia kata. Dia kata awak. Habib ni daripada kita naik kereta sampai depan hotel di Yalah tu. Duk tarik biji tasbih sagi baca Quran tutup tarik biji tasbih tak lena. Ish dia kata saya heran Ustaz. Tak lena. Duk tarik biji tasbih tu duk baca-baca sagi buka pula buku zikir duk baca apa lagi 15 20 minit tutup tarik pula biji tasbih sagi buka Quran tak lena. Oh saya heran Ustaz. Saya kata hang heran tengok dia, dia pula heran tengok hang. Duk tengok dia ni dah zikir dah. Lepas tu balik ceramah apa semua. Tak tahu tidur dia apa dengan semayang. Esok subuh awal pula. Lepas tanya saya, "Ustaz esok nak Jumaah kali dengan Habib ke subuh?" Ha? Kali? Ha, tak apa Ustaz main. Lebih kurang dalam pukul 4:30. Ha? 4:30. Ha? Selalu Habib kau apa? Selalu lepas duha baru kami bangun daripada sejadah. Allah. Dia kata kain salah kat Habib apa anak dia mahu nak bilik. Kita geng enam suku. Dengan enam sena. Tuan-tuan. Cuba cek tengok permakanan lepa lagu mana. Betul, betul. Tak makan hak merapu-merapu ni. Tak makan merapu-merapu lagu kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi penyampaian daripada Ustaz Ahmad Husham, yang mana kita kena mengecek permakanan kita, apa yang kita makan, adakah mengandung hal-hal yang haram. Maka di situ kita akan
na'udzubillah min dzalik ya. Semoga harta-harta kita dijauhkan daripada yang haram ya, dijadikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam doa salat duha ya, yang mana kita biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamal jamal wal qudratu qudratuk wal ismatu ismatuk, Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qariban fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa katsirhu wa in kana katsiran fa barrikhu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat duha agar supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan harta kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanan-makanan kita terutama kita harus mengontrolnya agar supaya kita tahu ini haram ataupun halal. Kalau kita mengasih makan keluarga kita hal-hal yang haram, maka terbentuklah ya generasi-generasi yang Masya Allah, Subhanallah, Astaghfirullah. Itu yang seperti disampaikan oleh Ahmad Husham bahwasanya generasi sekarang ini ya gambarannya seperti itu. Dan beliau sendiri sudah menyaksikan bagaimana istilahnya di malam tahun baru anak-anak muda Allahu Akbar Astaghfirullahaladzim, dan menyedihkannya lagi di usia yang sangat-sangat rendah 14, 15, 16. Allah na'udzubillah. Semoga anak-anak kita, semoga keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kenapa orang tua harus memasukkan anaknya kepada pondok pesantren, kepada pondok tahfiz? Sebab kadang kita lalai ya terhadap anak kita, mendidik anak kita. Kadang kita masih sangat lalai karena kesibukan dunia kita, sehingga anak kita terbengkalai, anak kita tidak kita hiraukan. Na'udzubillah. Maka daripada itu teman-teman sekalian, berbanggalah dan berbahagialah apabila di tempat teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian ini, ada pondok tahfiz, ada pondok pesantren yang memang betul-betul mengajarkan keagamaan, mengajarkan budi pekerti dan akhlakul karimah, cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan seperti itu insya Allah ya, kita berusaha agar anak kita menjadi baik. Banyak sekali, bukan berarti orang yang tidak masuk pesantren itu tidak istilahnya tidak mempunyai ilmu agama yang besar, tidak. Dengan dimasukkannya ke dalam pesantren itu, kita lebih istilahnya boleh memantau ya aktivitas anak-anak kita. Kalau di luar pesantren, "Ma, apa? Saya nak pergi." Oke. Saya nak pergi dengan kawan saya. Ah, itulah. Tak tahu kan kita dia buat apa macam tu. Tapi kalau dekat pesantren insya-Allah ya, kita boleh pantau anak kita. Kita boleh tanya ustaz, ustazah, macam mana keadaan anak saya, macam mana perkembangannya, macam mana hafalannya dan lain sebagainya. Maka daripada itu sangat-sangat beruntung apabila kawan-kawan sekalian dimasukkan ke dalam pondok pesantren ataupun pondok tahfiz. Karena di situ teman-teman sekalian diajak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan diajak untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati kedua orang tua, menyayanginya dan juga berbakti kepadanya, sehingga kelak kita menjadi anak yang saleh, anak yang salihah yang berbakti dan memberikan syafaat, memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita kelak di hari kiamat insyaallah. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Husham yang senantiasa memberikan motivasi dan juga pengajaran kepada kita semua, sehingga kita senantiasa lebih dekat lagi dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.